Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah diberi kesehatan dan rezeki yang lancar serta berkah dan barokah. Kali ini PAG Rahayu Mobil mau menawarkan satu unit mobil Toyota Starlet tahun 1987, plat AA, pajaknya jalan ya. Ini kita buka harga murah saja dengan harga 18.500 sudah bisa pakai Starlet ganteng dan juga pajaknya jalan ya. Ini untuk kondisinya catnya masih lumayan ya, enggak raga cat mungkin ya, kalau mau mulus ya spet-spet sedikit adalah. Ini Andi, untuk kondisinya seperti ini. Kita buka harga 18.500 saja, nego ya, nego sedikit lah. Untuk bodinya udah isi tapi masih tipis. Wah, ini kemarin ada yang nanya, "Ke, kok enggak pakai aki, Bang?" Wah, ini lupa, ini tadi juga enggak pakai aki ini. Nah, ini ada yang seperti ini, teman-teman. Ini perlu dispet, tapi kalau enggak dipakai juga enggak apa-apa. Untuk bannya ini pakai ban ring 13 dan peleknya juga udah lumayan bagus. Kondisi ban jelek juga aja, sekitar 50%. Kalau yang belakang kanan masih sekitar 70% ya. Belakang kiri juga masih oke, bannya. Depan kiri ini yang jelek, depan, berarti depan kalau mau enak ganti aja semua bannya ya. Coba kita lihat dalamnya ya. Dalamnya lipatan pintu nih sudah ada yang garapan seperti itu ya, tapi enggak masalah, harga sangat terjangkau dan pajak juga jalan. Untuk dashboard-dashboardnya masih aman, ini masih kotor karena belum dicuci ya. Untuk joknya masih rapi, ini di cover. Untuk kacanya, siler-silernya aman, ini enggak ada siler ya, masih masuk. Kita lihat yang belakang. Yang belakang lipatan pintunya juga udah ada garapan, tapi masih lumayan, ini enggak masalah. Interiornya seperti ini, masih rapi ya. Kita lihat sebelah kanan. Kanan lipatan pintunya masih ada itu ya. Cocok, oke. Kita lihat yang sebelah kanan depan. Kanan depan masih aman. Door trim juga bawaannya ini. Untuk setir seperti ini. Kita lihat bagasi belakangnya seperti apa ya. Ini untuk hidrolisnya masih aman ya, kuat. Bagasi juga masih rapi. Sekarang kita hidupkan mesinnya aja. Kuncinya malah di sini. Kita ambil dulu. Oke, sekarang kita hidupkan mesinnya. Mas,
mesin masih sangat halus ya. Itu ada suara cicit-cicit kayaknya strengnya itu. Nanti kita lihat ke depan ya. Untuk AC, oh ini depan nyetek ini, tapi malah blowernya yang mati ini. Blowernya yang nggak hidup. Blowernya yang nggak hidup, kalau depan ini malah nyetek ini. Kompresornya aman berarti. Untuk audio nyala ya. Tuh audio nyala standar. Sekarang kita cek lampunya. Lampu sekalian. Oh hazardnya ini mati kayaknya lagi. Untuk lampunya nyala semua ya. Kanan kiri. Sennya kita ganti yang sebelah kiri coba. Kiri nyala ya. Kita lihat yang belakang. Belakang kiri nyala. Lampu kota nyala semua. Sen kanan coba yang belakang. Sen nyala juga ya. Oke, sekarang kita lihat ruang mesinnya. Bumper juga oke. Kita lihat ruang mesinnya. Nah ini untuk mesinnya masih bagus ya, kering dan halus. Kompresor AC ada. Kayaknya ini loh, belnya ini yang dominan. Coba kita cek. Untuk mesin halus, aman nih. Nomor rangka juga aman ya, IP70. Ya. Oke, sekian ya. Ini nanti kita tinggal test drive aja. Sekalian pulang ke garasi ya teman-teman. Oke, terima kasih. Dan saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga share ke teman-teman kalian ya, biar pada tahu teman-teman, dan aktifkan loncengnya biar kalau ada dagangan baru langsung terpantau ya. Oke, terima kasih. Yuk kita test drive aja. Yuk kita langsung aja test drive ke garasi ya. Ini untuk setirnya ya lumayan lah, gak berat banget. Itu suara streng tadi yang kurang nyaman. Untuk setir masih lumayan, nggak berat banget walaupun belum power steering ya. Untuk kaki-kaki ini nggak gelodakan ya, tapi yang depan entah itu bannya atau apanya, ini setirnya agak nahan ke kiri ini. Setirnya nahan ke kiri, entah bannya atau sporingnya ya. Kalau mau nyaman lagi ya, kaki-kaki depan di cek ke bengkel, beresi gitu ya teman-teman. Oke, untuk temperatur ini hidup, bensin juga hidup, kilometer hidup. Untuk tarikan mesinnya masih enak ini, nyaman sekali, masih responsif. Oke, ini ya udah, kalau ini tinggal pakai aja, mungkin benerin kaki-kaki depan ya. Ya teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Aktifkan juga loncengnya biar kalau ada dagangan baru langsung terpantau. Ini sudah sampai di garasi.
Terima kasih teman-teman. Semoga kita sama-sama diberi kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar, berkah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.